Bosku, Rafli, bosku. Anjay. Gila bang, ganteng banget lu bang, aslinya ya. Yo cuy, you know ini belakang gua siapa? Ini Bang Pasco dan Bang Rafli. Indonesia 2022, inilah dia, 3, 2, 1. Welcome again to my channel lah, Ayang Coy. Balik bersama gue si Ayang Coynya. Dan pada kesempatan video kali ini kita gak akan reaction beatbox, tapi kita akan ikutan event battle beatbox, musik beatbox Palembang 2022 merayakan 10 tahun yang berdiri komunitas Palembang Beatbox Family ya cuy. Dan di sana bakalan ada Rafli sebagai jurinya. Gua sabar ketemu Rafli untuk kedua kalinya ya. Gua ketemu Rafli dulu tuh 2019 tuh pertama kalinya gua datang ke event beatbox. Itu gua agak lolos eliminasi. Semoga kali ini gua bisa lolos eliminasi ya dengan Rafli yang menjadi juri gua. Semoga gua bisa memberikan yang terbaik lah intinya, oke. Okay? Gua baru aja kelar mandi dan acaranya itu mulai jam 2 ya. Ini baru jam jam setengah satu lah ya. Jam 2 itu juga selama gue ikut event Palembang Beatbox biasanya ya itu belum mulai acara sih, masih kayak siap-siap dulu. Biasanya jam 3 lebih itu pasti sejam setelahnya itu. Dan ada workshop juga nanti. Eliminasi mungkin gue tebak ya jam 4, mungkin harus setengah 4 gitu. Jam 3an tuh masih workshop sih ya. Kayak cerita-cerita gitu ya Rafli. Dan pasti Rafli akan perform, udah pasti bakal gue rekam. Nanti tunggu aja kontennya. Apakah gue akan collab juga sama Rafli? Ya kalau dia mau ya. Mana mungkin dia mau collab sama gue youtuber kecil gak jelas gini aja sama 100.000 subs. Tidak sebanding, yang ada gue pansos dikatain. Nah, itulah gue malah bahas itu, gue mau siap-siap dulu. Oke, enjoy santuy, relax, momen. Tetap stay tune vlog ini ya, vlog ala-ala ya, vlog battle beatbox. Udah lama gak nge-vlog ya, 2018 gue nge-vlog anjing. Itu pun masih sampah banget gue. Yaudah, gue mau siap-siap dulu, oke, kita lanjut lagi nanti. Oke, kita selesai siap-siapnya, langsung aja kita berangkat menuju ke acara eventnya. By the way, acara eventnya tuh ada di dekat rumah gua, jadi gua ntar jalan kaki aja. Kalau kalian pernah nonton konten gua yang ngambil duit AdSense di kantor pos, nah itu gak jauh dari situ tuh. Kalau kalian tinggal di Palembang, kalian pasti tahu Ampera sama Montera tuh, di belakang ada cafe. Kita ngadain acara di situ dan itu di dekat rumah gua, jadi gua jalan aja nanti. Ya udah, nanti jam 2 langsung aja kita OTW ke TKP cuy. Let's go. Jadi cuy, tadi kan gue record tuh pakai kamera tuh selang beberapa saat. Tiba-tiba kamera gue gak mau muncul displaynya pas gue flip kayak gini. Tapi pas gue biasa gak flip, dia muncul. Terus tiba-tiba gak muncul lagi, bener-bener gak ada display lagi. Ternyata, lihat, ini ada kayak tali gini nih yang hubunginnya. Itu putus anjing nih. Putus cok, yang ngehubunginnya itu, nah kelihatan gak tuh. Nah putus nih anjing. Nah lepas sama yang atas. Ya Allah, hari ha gue mau, niat gue emang mau nge-vlog gitu loh, ketemu Rafli ya kan sama anak PBF. Ini gue pakai HP ini sekarang. Cing anjing. Ayo adalah, berarti ntar kita pakai HP aja lah nge-vlognya. Anjing, kok gimana gitu kalau pakai HP, aneh anjing rasanya. Kayak gimana gitu loh.
Gue udah nyiapin ini, udah nyiapin tripod ya kan. Nih, udah nyiapin tripod ini gue. Nih, udah nyiapin tripod gitu lah. Dan ini juga jam 1, sebenarnya gue tuh masih ada kayak kuliah online gitu ya. Masih ada kuliah, jadi ya santai aja lah. Nunggu jam 2 kita kuliah online dulu sebentar, oke. Gue agak bete nih, jadi aduh anjing, gue jadi kepikiran nih kamera gue. Aduh gimana ntar gue mau bikin konten reaction ya cuy, pakai HP gue nanti. Aduh mahal lagi nih, jangan-jangan ganti nih kayak tali nih. Udah lama juga sih umur nih kamera, udah berapa tahun ya? 4 tahun kali, dari 2018. Tiba-tiba putus cok, anjing aneh banget tai. Bener-bener pas hari H kemarin banget gak ada nih mau putus cok. Gue jadi kepikiran gitu ntar battle gak fokus gue malah cok. Adalah kita yang terbaik, enjoy, tetap semangat ya. Gue mikirin reaction ke depan gue gimana cok, pakai HP aja. Untunglah memori HP gue masih banyak ya anjing. Yaudah untuk menghemat memori HP juga ya, walaupun banyak tetap hemat. Dan baterai juga ya hemat, nanti kita lanjut lagi setelah gue selesai kuliah online, oke? Okay? Enjoy, santuy, relax my man. Sekarang kita OTW ke tempatnya. Ini kalau inget tempat gua ngambil duit nih, pos. Kan deket banget di rumah gua, bro. Nah, itu Mount Vera tuh kalau kalian yang tinggal di Palembang. Tuh. Udah bagus banget, jir. Gua dulu pernah bikin konten kayak dokumenter 2019 kalau salah. Di Mount Vera. Ini udah kayak gini, bro. Look at this shit, man. Dang. Dan lokasi kafenya tuh sebentar lagi lah kita sampai. Kita lihat Mount Vera dulu ya sebentar. Gua sama ponakan gua ngomong. Jauh amat. Ntar gue mau kasih lihat Mount Vera. Sihir. Gue dulu gak gini cok 2019. Udah ada tempat skatenya. Ada gue masih banyak dah. Footage-footage Mount Vera 2019. Gak kayak gini. Itunya aja warna emas masih. Ada taman bermain sekarang boy. Kesana kali gitu. Take ke Mount Vera pak. Bisa gak kesini? Ah, ada tempat deh. Bisa deh kita kesana dulu ya. Ambil duit dulu cuy, gak ada duit cash gue ntar buat registrasi. Oke, gue mau ngambil duit dulu, oke nanti kita ke Mount Vera dulu lah bentar ya. Gue mau lihat-lihat baru kita ke kafe. Kafenya ada di belakang situ loh, pokoknya deket banget lah intinya. Yaudah, gue mau ngambil duit dulu sih. Gila, ini apa cok? Gak tengah-tengah itu apaan bro, itu gue inget banget. Gue dulu foto sama temen gue, anjir deas. Nanti gue kasih lihat nih. Itu apaan, bulat-bulat ya? Damn bro. Udah gini ya Mount Vera. Ada tempat skate di sini nih, singkat tempat skate ya. We finally arrived on the TKP bro. Lagi cek sound ya temen gue. Kita sapa-sapa dulu ya. Yo, bro Aidil. Yo, panitia, Kaisar, Budak Prabu, Ganta. Yo, welcome bro. Siapa lagi sih? Kak Andy. Wih, lama ini kan? Wih, piala nih. Piala. Piala duo. Anjay, sama kalau bentuk. Siapa nih? Babi ganas. Bagas. Sorry guys. Mana nih bos kayu kita?
Mana Rafli punya tak? Anjing. Ada Rafli, ada itu tapi sedikit. Aja di sini. Jadi ini stage-nya nanti ya. Keren banget bro. Nah, bro Krisna mana? Ada tuh yang kita jemput. Mana kamera kok? Gak kok ya? Rusak tadi tiba-tiba. Terlalu pakai HP. Halo Ki, gila sombong banget ya dia. Itu sombong. Ki, apa kabar? Ki, Ki, Ki apa kabar Ki? Apa kabar? Siapa juara? Ayo juara. Wala megang piala dia ya. Apakah dia akan juara? Yakin saya ada? Jamel battle aku. Wah, tak ayu ini. Wih. Gila, Luki jauh nih. Sombong. Woi, sombong. Oh iya, ini ada siapa nih? Halo, Kak. Ini female beatboxer dari PBF ini. Namanya siapa? Vlog ini. Kamera terus, ini pakai HP, maaf. Nanti ikut kan eliminasi. Yo, bohong, jago dia guys. Gelo. CS gue nih Julia. Geng aja. Asyik dia. Ada Rafli apa kabar? Gendut amat tuh sekarang ya. Gila di bulan. Oh iya makan duit Bitcoin. Makan nanti ya. Ngapain lu sini anjing? Sampai saya gak gas-gas anjing. Karena ada Rafli ya guys jadi rame. Bosku kapan kita collab? Ada Rafli. Mele. Oh, saya ini ikutan pasti dia nih guys. Coba kicksnap bisnis. Kicksnap. Ah, ini yang panjang-panjang. Wih, udah dengeran lagi. Cai. Ini dia nih bisa semua beat Rafli anjing, album Rafli. Yang mau lagi jadi teman-teman. Wow. Bosku tas dulu. Bosku, Rafli mana bosku? Jadi Mele. Ikut dia. Ikut. Gila ada monster bro di sini nanti. Anjing monster sex banget. Goblok. Lihat store kita. Bosku, homeless style. Gila. Jangan bosku pengen ngerokok. Wajah. Jam 8. Bangsat, udah mau jam 5, cok, belum mulai-mulai eliminasi. Apakah Mbak pernah nonton hentai? Bang, lu anim ya bang? Apakah kamu datang ke sini untuk menonton anim? Bang, lu anim. Bang, arah-arah dong bang. Ada cowok ada anjing di depan kepala gue. Bangsat, sakit anjing serius goblok. Bang, lu ikut battle ya bang? Nah, kamera gue rusak anjing. Bagi HP cowok ngalah ya kontol. Bang, arah-arah dong bang. Uy, mengerikan. Anjing toksik. Wah bosku, bosku Rafli bosku. Anjay. Ini kedua kalinya gue ketemu Rafli ya. Di secara nyata anjay. Ya, secara nyata ini fan girl lah, fan girl Rafli. Ini ada kebiri pak. Iya, sama-sama cowok eh. Ini dia budak Win. Nah ini sangat. Assalamualaikum Bang Rafli. Ini bener Bang Rafli sering. Ya Allah bro, gua ketemu Bang Rafli untuk kedua kali. Ini bukan hanya dari Palembang aja, ada yang luar Palembang juga. Acai bro. Ketemu Bang Rafli kita. Apa kabar Bang? Siliwangi juga. Apa kabar Bang Rafli? Ada juga dari YouTube, lancar Bang. YouTube. Lagi pause dulu ya Bang. Lancar-lancar terus Bang, enjoy. Kalau mau pakai PC gua pakai aja Bang. Ada aja mau nonton di Palembang ya kan. Gila bro, gua ketemu Rafli lagi untuk dua kali. Ini dia triple champion baru world kita ya. Tinggal Satya nih, satu lagi idola gua ya. Belum ketemu. Gila Bang, ganteng banget lu Bang, aslinya ya. Ngetrin ya Bang, ntar gue showcase ngetrin. Wah gila. Itu dia ada si Santi kita juga di sana ya, diam aja deh. Nabi PBF. Halo Bang. The Prophet from Palembang Beatbox Family.
ini dia nih, si Santi. Enjoy, aman, stabil. Gila, enjoyan bosku. Nice. Yo cuy, you know ini belakang gua siapa? Gile Bang Basko dan Bang Gafri SACK gile. Sama Pirate Hiten bos. Apakah SACK akan rebound di stage? Tunggu saja konten saya. Terbaik dari yang terbaik Musi Bipo Competition 2022 Lucky dan Rido. 3, 2, 2, 1. Gila, the one and only, never defeated. Juara berapa bosku? Juara jelas, juara satu ya. Oke bosku, hoki. GG bosku. Suatu kebanggaan bisa battle dengan FM Rido lagi ya. Gua yang bangga bosku. Juara tiga. Juara dua mana dari anjing kabur ke goblok. Juara dua, Lucky. Jai. Pizza. Pizza. Nah, pizza. Anjing, rokok, pizza, goblok sih ya. Bang Rafli, duluan ya. Makasih. Ini dia Bang Fasco, Bang Legend dah. Bang, izin pulang. Izin pulang. Oke, dari itu. Yap. Kak Edil, get back. Kak, dulu deh. Ya, ya balik. Mari kita pulang. Yo cuy, kembali lagi bersama gue yang coy. Jadi gue tuh semalam ngantuk banget ya karena kecapean. Jadinya gue recordnya besok kan harinya. Karena gue ngantuk banget semalam, jadi gue ketiduran udah. Dan udah gak bisa lagi gue ngomong depan kamera. Jadi gue lanjut di pagi hari ya. Sedikit yang ingin gue omongin adalah tuh, day man, event yang bener-bener seru gitu loh. Udah lama gue ngerasain beatbox di stage gara-gara corona ini ya kan. Terakhir tuh tahun lalu itu gue ikut Got Talent sama Brave Beatbox. Itu gue benar gak ada persiapan sih waktu itu karena mau bulan puasa, ditambah gue waktu prepare untuk Got Talent, jadi gue kayak ikut ngeramen aja, makanya gue gak lolos eliminasi. Anjing. Dan untuk apa ya anjir, gue agak gimana ya, gue gak expect gitu loh, gue bisa masuk ke semifinal juara 4 gitu di Musi Beatbox ini bro. Dan kalau kalian yang tahu ya, mungkin yang udah ngikutin gue dari lama banget, dari 2019 itu gue battle beatbox pertama kali itu jurinya Rafli juga sama Rido sama Bang Hussein abis itu. Dan disitu gue eliminasi aja gak lolos bro. Dan di 2022 ini gue ikut lagi Musi Beatbox dan gue bisa menginjak ke semifinal. Kayak gue ngerasa kayak aneh, kayak seneng aja gitu anjir, kayak ternyata gila. Gue bener-bener kayak pas eliminasi tuh ngeluarin yang terbaik bro dari beat gue. Nanti gue upload eliminasi juga ya, terpisah sama video karena ini khusus vlog ya, ini paling kayak cuplikan sedikit aja gitu. Dan ada juga ntar showcase-nya Rafli, gila banget bro, parah semalam pecah. Beat baru, ada beat eliminated, ah gila anjing bosku, ada wow wow wow.
gila aja pokoknya pecah banget pas Rapli perform. Makanya subscribe dan stay tune, ntar gue upload lah pasti semuanya, oke? Dan selain itu juga, gue tuh ibarat kata gue tuh balas dendam, bro. Balas dendamnya adalah waktu 2019 itu pertama kali gue ikut event beatbox dan gue dilihat Rapli, gue eliminasi pun gak lolos anjing. Aduh, nanti gue kasih dah lihat ya. Kalian bisa lihat sendiri beat gue tuh kayak gimana 2019 dulu. Dan gue balas dendam di ini anjing. Gue bener-bener gue pecah-pecahin cok. Gue powerfulin parah pas eliminasi anjir anjir. Seneng aja deh gue rasa. Dan terus juga gue ketemu lagi sama FM Rido. Ya walau kalah gue lumayan seneng sih. Kan jurinya ada 3 tuh. 2 milih Rido, satunya ngeserin gini. Berarti gue ada perlawanan. Dan gue agak kesel sedikit ya sama teman-teman gue. Entah mereka bercanda atau enggak gue, tapi gue nanggepinnya biasa aja gitu. Gue bercandain juga. Cuman gue tahu kalau misalnya posisinya ada orang lain yang udah tersinggung nih, gue kan tahu nih udah bakalan lawan Rido nih. Gue kan udah lolos dari 8 besar ke semifinal. Gue pasti bakalan lawan Rido, udah dikasih tahu. Nah, gue tuh mau ngonset. Biar maksud, ya apa ya? Kata temen-temen gue tuh yang kenal gue nih, udah gue semua sudah pasti kalah lawan Rido. Dalam hati gue tuh ada lah termotivasi juga ya lawan Rido ya. Mending gue fokus 3 besar kata gue kan. Dalam hati gue tuh cuman enggak, gue tetap ngonsep, gue memberikan yang terbaik. Gue bilang bacot kontol, gue mau ngonsep tetap anjing. Ya udah, nanti lah kalian lihat sendiri gue battle sama Rido lagi. Yang jelas gue seneng banget karena dulu itu gue battle sama Rido, mental gue tuh kayak belum kebentuk men. Gue bahkan make beat dia, make beat Rido. Tolol banget anjing, udah masuk lubang buaya gue dalemin lagi, kita bodoh gitu emang. Tolol. Dan di pas gue rematch lagi lawan FM Rido, gue udah benar-benar udah ada konsep, mental gue udah gimana di stage udah gak tau dah anjing. Gue pas di stage tuh gimana ya kemarin, kayak gue ngerasa tuh kayak seru gitu loh, kayak kebawa suasananya gitu loh. Kangen banget gue emang sama stage, itulah serunya beatbox stage ya. Terus dilihat Rapli lagi ya anjing. Gira-gira congrats buat lu bosku. Tidak terkalahkan memang bosku, juara 1 dia udah pasti juara 1 deh kalau di Palembang kalau ikut. Ya menurut gua adalah yang dapat dipetik dari cerita gua curhat ini ya mungkin latihan terus sampai di titik jangan pernah puas lah intinya menurut gua. Gua juga harus masih berkembang lagi biar bisa juara, juara 3, juara 2, juara 1, juara 4. Gak dapat apa-apa ya. Ini apa nih? Gua dapat konten. Ya kalau dapet konten lah gak usah harus juara 4 ya, gue nonton dong udah gue rekam-rekam. Menghibur diri gue. Udah durasinya ntar kepanjangan, gue banyak bacot cuman itu doang. Dan makasih lah buat lo yang udah nonton vlog ini. Dan tunggu aja nextnya udah pasti ada tuh konten gue. Konten gue battle, konten Rapli showcase. Dan niat gue tuh pengen gitu loh, gue tuh collab sama Rapli. Cuman kayak kamera gue lagi rusak kan, dan ditambah kayak gimana ya kalau Rapli gue ajak ke rumah gue kayak gak etis gitu gak anjing. Kayak gue yang butuh, harusnya gue yang nyamperin gitu ya kan. Dan juga emangnya Rapli mau collab sama gue bro, gue youtuber kecil gini anjing. Apa yang bisa gue kasih gitu loh kalau gue collab dengan Rapli, yang ada malah Rapli yang ngasih ke gue gitu. Makanya gue kayak ya udahlah gak usah deh collab, lupain aja. Setidaknya maksud gue collab di vlog ini aja ya kan, masuk video gitu showcase yang gue upload gitu aja udah oke. Untuk collab benar-benar collab ya nanti aja lah ya kan, mungkin di waktu mendatang atau gimana gitu. Gue juga bingung sebenarnya. Rapli belum pulang hari ini malam dia pulang, dan sekarang udah hampir jam 4 sore dan nanti malam tuh Rapli pulang. Nah gue bingung kalau misalnya gue bikin konten apa gitu loh, yang dimana gue pakai HP ngerekam terus ngapain bikin tutorial. Emang mau Rapli? Gak tau lah, nanti ya lah ya, insya Allah kalau ada collab, kalau Rapli nya mau. Dan gue ngerasa kayak insecure minder gitu aja mau ngajak Rapli collab. Gue tuh ibarat ngomong ke kasta orang yang dewa beatbox nomor 1 di Indonesia gitu. Gimana ya caranya aja, susah gitu ya. Nah, gue jadi kebanyakan bacot ya, daripada banyak bacot durasi video makin panjang. Kalau lu suka sama konten gue ini, intinya jangan lupa di like, komen, kasih kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa pencet tombol di bawah sana yang warna merah, intip-intip manja dan lonceng yang lu aktifin. Kalau gue ngupload video baru showcase Rapli battle gue musuh beatbox nanti, kalian gak ketinggalan, oke? Okay? Gue enjoy. See you guys in the next fucking video. Thank you for watching this video. Goodbye. Peace out.